Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan 1 tahun sekali. Di tahun 2021 akan dilakukan evaluasi oleh pengawas sekolah. Untuk memperoleh data tentang pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab kepala sekolah dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajerial dan supervisi. Pengawasan pada sekolah yang dipimpinnya. MZEN Kabid Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mengatakan, selama pandemi COVID-19 seluruh kepala sekolah SMA atau SMK dan SLB akan dievaluasi kinerjanya terkait proses pembelajaran jarak jauh yang dilakukan. Contoh untuk guru-guru tetap kita berpikir untuk melaksanakan tugas sebagaimana seperti kita sebagai seorang pimpinan sekolah. Ya. Dan untuk pembelajaran di kepala SMA, SMK, SMP, dan semisal itu tetap laksanakan. Kita lihat keadaan seperti apa yang dikatakan oleh Pak Gubernur, Kepala Dinas Pendidikan, bahwa kalau sekarang kan memang kita belum tatap muka. Penilaian kinerja kepala sekolah merupakan kegiatan rutinitas tahunan. Kepala sekolah yang profesional dapat merumuskan sebuah mutu kelulusan dari sekolah yang dipimpinnya. Tim Liputan Sriwijaya TV.